Sebagai bagian dari budaya kerja. Semua ini yang
terkait wajib berperan aktif sesuai fungsi dan kewenangannya. Itu konsisten dan dalam penerapan kategori di setiap lingkup pekerjaan. Dengan demikian, PT.PP Presisi Tbk dipercaya dan mampu memberikan pelayanan yang terbaik demi kepuasan pelanggan atau pengguna jasa. Bersyukur merupakan wujud dari ibadah dan rasa terima kasih atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga menciptakan perilaku yang baik dan taat kepada Tuhan yang menjadikan kita bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang diamanakan. Integritas merupakan komitmen karyawan kepada perusahaan yang tertuang dalam tingkah laku sehari-hari yang menjunjung tinggi kode etik dan tata kelola perusahaan serta mengimplementasikan dalam kehidupan bekerja dengan sikap jujur dan mengutamakan kepentingan perusahaan. Integritas berarti nasionalis, junjung tinggi nilai-nilai moral Pancasila dalam membangun negeri. Mana kita bekerja bukan untuk kesuksesan diri sendiri atau perusahaan, tapi kita memiliki cita-cita yang sangat besar untuk memberikan kontribusi terhadap kemajuan bangsa negara Indonesia tercinta. Disiplin. Seluruh insan PT.PP Presisi Tbk dituntut untuk selalu memenuhi komitmen kualitas yang terdiri dari kualitas pekerjaan dan ketepatan waktu yang telah dibuat secara bertanggung jawab dan mematuhi perangkat hukum. Disiplin adalah merupakan implementasi dari penghargaan terhadap waktu, hukum dan peraturan serta komitmen yang telah dibuat. PPBIT merupakan fondasi yang melekat di setiap nafas dan langkah dalam memotivasi serta mengarahkan seluruh jajaran dan karyawan dalam mencapai visi dan misi perusahaan. Single PI gue kopi. Wes. Wes nyala. Jadi mulai dari pekerjaan fase 1 ya Rib. Untuk sipaknya ya Rib. Itu mana saja yang sudah selesai dan mana saja yang belum selesai. Nanti kendalanya apa kita bahas. Karena saya lihat beberapa minggu ini banyak orangnya Pak Karno dipulangkan ya. Jadi saya takutnya orangnya pulang tapi produksi kita masih banyak, mulai dari bongkarannya atau kenapa. Karena satu apartemen 4 itu dia minta 3 hari lagi selesai karena mau serah terima lahan. Apartemen 4 itu Pak Senang, 3 hari lagi minta selesai. Terus poin nomor 2 ini masukan, saya masukan deh untuk teman-teman logistik ya. Saya kan lihat untuk tower 1, 2, 3 kan selesai ya, tinggal pekerjaan skybridge saja. Nah skybridge saja itu kan mungkin perencanaannya nggak mungkin material 3 lantai itu untuk skybridge, ya kan? Nah sedangkan jack base sama unitnya itu sama dengan punya kita. Jack base sama unitnya untuk SM itu sama dengan punya kita. Yang saya takutkan apa? Mereka pemulangan alat itu lebih dulu mereka dari kita. Itu yang saya pikirkan sampai sekarang. Jadi jangan sampai apartemen 1, 2, 3 kan sekarang masih ada yang sisa 1 lantai, ada yang masih sisa 2 lantai ya Pak ya. Jangan sampai apartemen 3, 1, 2 itu memulangkan alat sedangkan kita masih alat yang banyak yang belum pulang. Jadi jangan sampai itu terjadi. Karena kita masih ada jeda waktu sekitar 2 mingguan dan mereka masih ada ring atau PR yang melibatkan pekerjaan dia, yaitu jembatan Skybridge. Nah Skybridge itu saya lihat gak mungkin itu persediaan dia 3 lantai yang sekondisi saat ini dipakai untuk pekerjaan skybridge saja. Jadi mungkin yang dipakai skybridge itu hanya cuma 1 lantai saja. Dan 2 lantai pasti dia dipulangkan.
dipulangkan ke box shop. Nah, yang saya takutkan itu dua lantai itu pasti ada JB sama unit yang sama dengan kita. Nah, jangan sampai itu terjadi saja. Syukur-syukur JB sama unit kita